Halo guys, selamat datang dan selamat datang kembali di channel saya di Ruli Info Art. Oke, hari ini kita akan nge-mixing warna apa ya guys? Oke, kita pilih dulu. Oke, yang ini kita pilih warnanya. Oke, saya pilih yang di bawah. Ya, apa ini? Pirate. Oke. Ini warna biru Tosca ya, kalau orang umum bilang. Jadi warnanya mirip kayak gitu. Karena chord dasarnya biru, jelas untuk warna pertama yang kita masukkan adalah biru. Terus yang kedua, setelah warna biru, chord yang kita lihat di sini itu warna keduanya adalah warna kuning. Jadi terkesan biru ke kuning-kuningan. Jadi di sini birunya kita campur kuning ya. Oke, biru kita mix dengan warna kuning. Selanjutnya kita beri warna magenta agar warna hijaunya menjadi lebih gelap. Ya, kita tambah sedikit warna kuning. Lalu kita kusak-kusak. Nah, master sudah jadi nih. Sekarang kita tambah warna putih untuk menurunkan kontrasnya dari warna hijau pirate ini, atau biasa orang sebut dengan hijau Tosca sih kalau saya sih. Terlalu hijau muda nggak sih yang saya buat ini? Oke, kita coba dulu. Biasanya kan warna kan nipu ya. Oke, sudah jelas kalau ini terlalu muda ya. Oke, kita tambahkan warna magenta. Di sini juga warnanya terlalu kuning yang saya buat, jadi saya tambah biru lagi dan warna magenta lagi. Kita kosek-kosek. Oke, sekarang kita coba lagi warna kedua. Ini sudah hampir mendekati, cuman warna yang pirate ini dia agak lebih butek, jadi kita tambahin warna kuning. Oke. Nah, ini mungkin warnanya. Oke, ini dia warnanya. Ntar HP-nya malah ngeblur. Nah, ini warnanya, guys. Oke, sudah sama ya. Oke, sama ya, sama ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di warna mixing berikutnya. Bye-bye.